Yang pertama, mimpi. Dilihat bapa mereka berempat iaitu Firdaus, Melu, Di dan Haris di kawasan tanah lapang. Firdaus dan Haris sedang berlawan seperti hantuah melawan hanjebat. Firdaus sedang memegang keris dan tidak sengaja menikam Di. Melu ketawa terbahak-bahak dan Di melempang muka Firdaus. Rupa-rupanya babak ini hanya mimpi dan Firdaus jatuh katil. Apabila tersedar, dia berkata pada Melu bahawa Di sedang marahkan dia. Nampak gayanya mereka berdua telah menjalankan tanggungjawab sebagai suami isteri. Yang kedua, diary. Kamaru dan Kamariah menyorokkan diary lama kepunyaan Melu bagi mengelakkan Firdaus daripada terbaca. Ia memberi kesan jika menantunya terbaca isi kandung novel itu. Mereka mahu Firdaus sayangkan Melu seikhlas hatinya dan bukan kerana simpati atau kasihan. Yang ketiga, dingin. Semenjak Melu memaksa Firdaus untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pasangan suami isteri, Firdaus mula bersikap dingin dengan isterinya. Ia menunjukkan Firdaus marahkan Melu dan dia seperti tak merelakan dirinya disentuh. Tapi sikap dingin itu hanya sekejap saja selepas Raikal menasihati Firdaus. Yang keempat, laporan. Haris mengintip di depan rumah Firdaus secara senyap-senyap untuk melihat gelagat suami isteri itu. Ternyata Haris melihat satu hubungan perkahwinan yang tidak bahagia. Selepas itu, Haris membuat laporan kepada Ayah Melu berkenaan layanan buruk Firdaus dengan isterinya. Yang kelima, merajuk. Firdaus seperti mula mahu memperbetulkan hubungannya dengan Melu. Selepas mendengar nasihat dari Raikal, baru dia tahu, sebagai suami, kita terpaksa mengalah dengan isteri. Walaupun kesalahan itu adalah dari dirinya sendiri. Untuk menjadi seorang lelaki yang gentleman, Firdaus perlu terima nasihat tersebut. Tetapi, Melu pula yang merajuk atas kemarahan Firdaus sebelum ni. Dan ini menyukarkan keadaan. Bukan mudah Melu nak memaafkan suaminya. Yang keenam, Walid menelefon Firdaus. Firdaus agak terkejut bila Walid menelefonnya. Selalunya, Umi yang selalu menelefon. Walid menasihati anaknya supaya berhati-hati dengan Melu. Ini berkenaan dengan penyakit yang Melu alami. Walid menyuruh Firdaus, kalau perlu, tidur asing dengan Melu bagi mengelakkan perkara buruk terjadi. Yang ketujuh, kisah silam Zain. Pada episod ni kita dapat tahu kenapa Zain begitu mengongkong dengan isterinya, Lily. Dia tidak mahu hubungannya dengan Lily seperti alam perkahwinannya sebelum ni. Isteri yang tidak taat pada suami. Mungkin dengan bekas isterinya sebelum ni terlalu berlembut sehingga sanggup melanggar hukum wakam. Yang kelapan, Di belajar memasak. Di sanggup mengambil cuti bekerja semata-mata meluangkan masa untuk belajar memasak dan perlu memastikan masakannya lagi sedap dari Melu untuk menambat hati Firdaus. Yang kesembilan, denda. Jika Melu mahu memaafkan Firdaus, dia minta suaminya supaya menyuapkan makanan sehingga habis. Ketika Firdaus mahu menyuapkan, tiba-tiba Di munculkan diri dan makanan tersebut disuap pada mulut Di.